Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dengan saya di Mirajul Mutakin Channel. Hari ini kebetulan kita lagi liburan sholal 3 hari dan hari ini Sabtu. Kita akan berangkat menuju tempat ski di Kangwondo untuk berlibur. Jadi seperti apa keseruan ski kita di sana? Jangan lupa sebelum Anda menonton video ini, silahkan subscribe channelnya, nyalakan loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan terbaru jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, ikuti terus videonya, jangan pindah channelnya. Yuk, okay, boy. Ini kita sedang siap-siap dari Taansan. Ada 6 bis yang akan berangkat menuju Kangwondo untuk bermain ski. Cuacanya sangat berkabut. Sekarang jam 7. Dan kita lihat banyak bis dan teman-teman yang sudah mulai bersiap-siap. Oke, ikuti terus. Ini kita ada di bis nomor 6, masih siap-siap, sebagian masih belum pada naik. Nanti kalau sudah semua naik, kita nanti berangkat bareng-bareng 6 bis. Sudah sampai di tempat ski dan ini sudah disiapin sama panitia. Seperalatan satu bisnya ini untuk bis 6. Bis 6 ada skiboard 27, snowboard 16. Kemudian ini ada, nah ini untuk bus nomor 6. Ini udah disiapin, tinggal di absen. Ini nih lagi ambil peralatan dan perlengkapan yang sudah siap dimasukin ke bis. Nanti kita tinggal melanjutkan ke area tempat ski. Ini masih di tempat penyewaan untuk pengaturan karena ada 6 bis, jadi lumayan agak lama. Ini baru bis ketiga nih yang udah masuk. Bus 4, bus 5, bus 6 baru masuk. Suasana di Yangpyeong Sejang menjelang ski baru sampai. Bis Pyeongchang, kita udah sampai di sini nih. Luar biasa. Ini dulu dijadikan Olimpiade musim dingin 2018 di Pyeongchang ini. Untuk tempat skinya, sekitarnya bisa dilihat. Sambil menunggu proses teman-teman yang masih antri untuk pengambilan alat-alat ski dan snowboard.
tadi salah ya. Nah, kita sudah sampai di area Sekijang dan kita akan coba berselancar menikmati liburan kali ini di Pyeongchang Sekijang. Ikuti terus. Ini kita sekarang lagi ada di Pyeongchang Sekijang. Kita sedang mencoba menikmati liburan solal atau liburan musim ini sambil bermain ski. Ya, suasananya seperti ini, memang nggak terlalu banyak karena ada dua lokasi. Lokasi kita ini, tapi justru lebih enak karena tidak terlalu banyak orang. Nah, bagaimana keseruannya? Itu terus videonya, oke? Okay? Kita lagi antri mau naik ke atas harus pakai gondola. Kalau nggak pakai gondola nggak bisa, dilarang sama patroli. Jadi antrinya lumayan panjang, tapi tetap harus naik. Kalau nggak naik nggak seru. Oh, antrinya yeah. Panjang. Kalau yang mau kesini hubungin Kang Kijin. Nomornya ada di atas. Nomornya ada. Rahasia nanti infak aja langsung. Hai, kita sekarang lagi ada di yang Pyeongchang Sekijang. Menikmati keren. Pemirsa, ini dia liburan kita di musim dingin. Mungkin ini adalah liburan terakhir buat saya secara pribadi karena kontrak kerja saya hanya sampai bulan 10. Jadi, musim dingin tahun depan tidak akan bertemu lagi. Maka, manfaatkan kesempatan ini untuk bermain ski, bermain snowboard di Pyeongchang Sekijang. Seru! Wah, sayang kalau nggak kesini, makanya kita manfaatkan di sini. Oke. Ini pemandangan di atas, dari atas gondola luar biasa. Lumayan tinggi amat nih. Banyak yang jatuh. Rawan kecelakaan. Kecelakaan. Gak ada lampu merahnya. Sana yang paling tinggi belum berani nyoba karena takut gua. Pertama kali. Tuh itu takut. Ketinggiannya luar biasa.
Bos. Lanjut, lanjut. Oh, dan ya. Pemirsa, pemirsa cukup seru, walaupun jatuh bangun, tapi lumayan asik. Pantang mundur, bangun lagi. Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Tewas. Tewas. Lanjut. Pantang menyerah. Kita lanjutkan perjalanan. Oke. Sip. Mas. Ya, Mas. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Jatuh bangun. Tapi seru. Kita lanjut terus. Kita lanjut terus. Terlalu kencang ketinggiannya. Tapi seru. Masih terus. Belum menyerah. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Akhirnya tumbang. Kiri lagi. Pantang menyerah. Berdiri lagi. Berdiri lagi, sedikit lagi sampai finish. Sedikit lagi sampai finish. Lanjut. Karena sudah mendekati
area bawah. Lumayan. Jatuh bangun.